Semua kan ingin berebut suara Jawa Timur nih, itu sudah tidak terelakkan lagi bahwa ingin menang di Jawa Timur. Ya. Makanya ketika dari Koalisi Perubahan Nasdem lah saya sebut, uh, ada nama Mbak Khofifah, nama Mbak Yeni, itu kan untuk kemenangan Jawa Timur, mengambil suara NU suara gitu, kira-kira gitu ya. ya. Lalu yang menarik juga surveinya Kompas malah, 62, berapa persen gitu ya, pemilih itu sudah menentukan pilihan. Lebih dari 22%, 24 persen itu ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Mas Andi 13 persen. Ini suara pemilih NU. Hmm. Jadi memang gak heran besar. Makanya, gak heran makanya nama-nama tokoh perempuan yang terkait berdarah NU itu menjadi betul, salah satu betul. pertimbangan. Representasi suara NU di PKB justru lebih kecil dibandingkan suara NU di Gerindra. Hmm. Karena dulu waktu caimin eh, apa namanya menelantarkan Gus Dur, ya kita kan PKB Gus Dur, caimin ya PKB caimin gitu ya. PKB Gus Dur mengalihkan suara untuk Gerindra, maka suara Gerindra naik. Jawa Timur 2009, suara PKB Cak Imin turun 70%. NU mengatakan bahwa PKB uh, tidak, tidak representasi NU, itu apa sih ceritanya? Pada saat ini Gus Yahya Stakuf. Uh, sudah membuat mengembalikan lagi NU pada uh, trahnya, tracknya ya, tracknya yaitu bahwa NU kembali ke khitah politik uh, khitah 20, uh, 1926, yaitu tidak berpolitik praktis. Jadi semua kader uh, politik NU yang ada di semua partai ini menjadi representasi dari NU tidak tidak hanya di PKB saja. Oke itu yang ingin dikelirkan ya. Jadi ya, jangan betul. ada partai yang mengklaim sebagai partai NU. Tidak karena banyak kader-kader NU itu tersebar di mana-mana. Jadi kalau kemudian PKB juga dianggap uh, apa? Dianggap partainya Gus Dur itu Mbak Yeni sekeluarga akan menolak mentah-mentah. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, corak politik yang sudah berbeda, karakter politik yang sudah beda, uh, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus memperingati, gambar Gus juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis di tanda tangan di depan notaris, melarang penggunaan e, semua atribut tentang Gus oleh PKB Muhaimin. Ada, hmm. itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. <tuh. tuh. tuh>. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. <tuh>.